BKB pakai kocak lu udah beli BKB kagak dipakai. Wah, autis anjir, punya carry BKB-nya pasif. Bang, game review kapan? Bang, kapan game review? Game review kapan? Bang, halo semua, gue Kofein dan selamat datang di Game Review. Di mana kali ini kita akan membahas game horror social credit The Breakers 2 The Extrication. Bang Aseng, kata Bang Zaki 4032 populatan 4 bakal menggunakan YOYA! Buat kalian yang belum tahu, The Breakers 2 The Extrication adalah first person story horror game buatan Soulstar Entertainment, di mana sepanjang game nantinya kalian akan menguak sedikit demi sedikit misteri yang terdapat di Wenhua University. Oh ya, sedikit disclaimer sebelum gua mulai, gua bukan tipikal orang penikmat game story ya guys ya. Ada percakapan panjang aja udah gua spam tuh semua tombol yang ada di keyboard gua. Tapi kalau gak bisa di skip gimana bang? Ya pakai nanya. Dan karena game ini merupakan game story rich, yang artinya karakter di game ini bakal kebanyakan yapping dan gua harus diam nontonin mereka yapping. Jujur ini adalah obat bius alami buat gua ya. Ngantuk gua cok nontonin orang yapping, tau gak sih? Gua pakai main game kok jadi malah nonton film Cina gitu. Kayak main Mouthwash, lu tau gak sih? Streamer lain main Mouthwash tuh berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi di gamenya gitu, bahkan menjelaskan teori-teori mereka. Lah kalau gua gimana mau ngerti ceritanya? Gamenya aja bahasa Spanyol. You know what? I don't give a shit anymore, bro. Let's use a fucking Espanol Latino code combined with todo limpio. Oye la gente esta. Realmente eres HDS mal sabor en la boca, eh? Tapi untungnya itu semua cuma di awal-awal aja ya guys ya. Di pertengahan sampai late game mekaniknya juga udah makin banyak, jadi mainnya juga makin seru. Terus di game ini juga puzzle-nya gampang-gampang gitu dan gak begitu banyak. Ini adalah salah satu nilai plus dari gua, dan gua gak tahu kenapa developer lain gak bisa bikin game kayak gini gitu. Kayak apa? Kayak Poppy Playtime ya guys ya. Maskot udah serem, tegang dapet, horror dapet, tapi 90% dari gameplaynya puzzle. Kenapa sih ini developernya sia-sia? Tahu gak itu semua percuma lu bikin game horror? Kayaknya waktu bikin game dibisikin terus gitu sama setan, tambahin puzzle, ayo banyakin puzzle-nya gitu. Jadi buat kalian developer game horror yang lagi bikin game, tolong sebelum ngembangin gamenya kalian banyakin berdoa gitu biar gak dibisikin sama setan kayak developer game apa. Iya betul adik-adik ya. Selain puzzle-nya yang gampang, game ini gak sundere gitu, gak kayak bukannya aku gak mau ngasih tahu kamu objektifnya ya, ini biar kamu lebih eksplorasi gamenya aja. Bullshit ya, yang ada kita pusing tau gak. Tapi untungnya di game ini kalian dikasih tahu dengan jelas objektif kalian harus ngapain gitu, bahkan sampai ditandain di map, bagus banget gitu. Gak ada lagi drama-drama pusing jalannya harus kemana. Dan sekarang kita masuk ke sesi cerita singkat di game ini. Spoiler alert ya, udah gua warn lu pada, awas ayo masih ada di kolom komentar, bang jangan spoiler bang, berak lu anjir. Di awal permainan kita bakal bermain sebagai reporter yang menginvestigasi kasus hilangnya mahasiswa di Universitas Wenhua, tapi dia ketahuan sama satpam dan akhirnya milih interview si satpam. Tapi oh lihat waktunya sudah jam 12 malam, Cinderella kamu tidak boleh. Kata sopapnya, lu pulang aja dah, bocil gak boleh tidur malam gitu. Tapi tentu karena ini MC game horror, apa itu pulang ya, mending kita lanjut eksplorasi. Benda apa ini? Bagus sekali, akan kujadikan oleh-oleh, ambil ah. Abis itu setelah jam menunjukkan jam 12 malam, tiba-tiba banyak kejadian aneh dan setan mulai bermunculan. Sampai dia lari ke lift dan liftnya bergerak sendiri ke lantai yang gak pernah ada, yaitu basement 3. Nemu mayat murid hilang yang lagi dia selidiki, tapi dia akhirnya ketangkap sama satpam tadi yang gua gak tau kenapa tiba-tiba jadi setan. Terus kita pindah sudut pandang ke tiga mahasiswa klub film yang lagi bikin film mengenai kasus mengenangnya anak rektor universitas ini gitu. Anggotanya ada Bang Chen, Botak, sama Ahai. Oh my god, langsung aja estir ya guys ya, ini developer Cina emang geng. Tapi waktu lagi ngomongin storyboard, tiba-tiba Bang Chen ngedengar ada suara nangis, terus dia ngecek tapi ternyata gak ada orang. Jadi ya lanjut bikin film. Nah kan apa gue bilang nih, ini MC game horror. Setelah kejadian itu Bang Chen keliling-keliling nyari temennya, tapi malah ketemu Paimon dan diajak main sama Paimon. Dia menang, Paimonnya ngambek dan ngerasukin temennya, dan hahaha plak. Oh shit, masih dirasuki guys. Abis itu dia ketemu sama hantu balerina FNAF. Screw you, I don't give a shit, gue gak mau nonton lu joget. Abis itu ya udah lu keluar aja. Abis itu dia reunian lagi sama si Botak, ngelihat Ahai lagi jalan tapi dipanggil-panggil gak kedengeran, dan tiba-tiba lantainya ancur dan pindah ke sudut pandang Ahai. Dimana waktu pakai Ahai kita bisa belajar banyak banget mengenai apa yang terjadi di masa lalu. Tapi gue tuh selalu teringat kata-kata Kevin, ingat
jangan terpaku pada masa lalu, fokus pada masa sekarang. Jadi persetan sama masa lalu atau lore gamenya, kita lanjut aja guys ya. Setelah dia melihat kilas flashback masa lalu, tiba-tiba muncul sosok hitam yang namanya Dark One. Singkatnya kita berhasil kabur, terus ketemu HP milik reporter, nyari si reporter, ketemu, mencahin teka-teki bersama. Abis itu nih satpam datang entah muncul dari mana, dan kita pindah sudut pandang lagi jadi botak ya guys ya. Nah di sini kita cuma lari-lari doang sambil mencahin puzzle. Tapi sementara kita mencahin puzzle, Abang Chen mabok kecubung. Secara gak sadar dia ngelepasin sosok Dark One sesungguhnya. Abis itu mereka dikejar-kejar, reunian lagi bareng Ahe sama reporter. Terus si Abang Chen kayak, guys, larilah kalian, aku akan menarik tuas itu. Tuas apa, Chen? Gak tau lah, gue juga, pokoknya kalian lari. Abis itu mereka semua lari, tapi sayangnya abis Bang Chen narik tuas, no, Bang Chen, no. Kamu masuk tier list donat. Bolong ya, Bang. Cot lu diem. Abis itu gue gak tau kenapa Ahai malah maju, dan tiba-tiba Pak Polisi ikutan datang. Ini what the hell is going on here? Tapi mereka tiba-tiba pindah tempat ya. Ya udahlah ya. Terus abis itu mereka kayak, ayo kita hentikan teror mengerikan ini bersama-sama. Anjay. Nantinya Ahai disuruh nyari dua kunci buat buka pintu sambil dikejar Dark One. Dapat kuncinya, ngebuka pintu, Dark One kesedot dan tamat. Anjay. GG Pak Pol emang guys ya. Dan ya jadi udah itu aja. Dan satu-satunya komplain gue terkait game ini, kenapa Abang Chen dibikin mengenang gitu? Why? Ini bisa aja jadi good ending seandainya Abang Chen tidak masuk tier list donat. Belum kenapa bang? Bacot. Jadi rating gue untuk game ini dinilai dari objektif oke, puzzle gak kebanyakan, gameplay seru, cerita gue gak paham semuanya. Kita kasih rating 8. Yeay. Dan yang terakhir, buat kalian yang punya saran game yang bisa gue mainin di stream, boleh dengan komentar di bawah. Dan ya udah, ciao. Buat apa sih? Besok Senin, iya nggak ada.